Oke, baik pemirsa, tiga peserta udah berusaha dengan baik. Sekarang kita tahu, kasih tahu dulu aturan mainnya. Aturan mainnya dengerin baik-baik ya peserta ya. Aturan mainnya adalah ya, ada 10 pertanyaan akan dijawab dengan memencet bel. Jawaban yang betul dapat nilai 10. Oke, kita tes dulu belnya ya. Oke, untuk paprika tet. Oke, kubis. Oke, oyong. Oke, ya. Oke, jawab dengan baik ya. Pemirsa, setiap segmen kita dapat hadiah untuk di Cooking 101. Hadiahnya apa? Silakan. Hadiahnya kosmos. Pemenang di babak Cooking 101 ini masing-masing akan memperoleh sebuah rice box dan blender yang dipersembahkan oleh Kosmos. Pemirsa, itulah hadiah di babak yang pertama Cooking 101. Oke, peserta baik-baik, pencet belnya, jawab dengan tepat. Oke. Masakan ayam pedas khas Lombok disebut. Oke, paprika. Ayam uca-uca. Salah. Berikutnya, sejenis rempah dari akar biasanya untuk obat batuk dipakai apa tuh? Akar. Pakai obat batuk? Oh, nggak tahu. Apa ya, paprika? Jahe. Jahe, oke. Okay. Benar. Berikutnya, sayuran ini biasanya juga dibuat sebagai rempeyek. Tunggu dulu, kubis. Bayam. Oh, benar. Oke. Okay. Sarapan khas barat terbuat dari jagung. Dimakan dengan susu, itu nama. Oke, paprika. Hah? Cereal conflict. Oke, benar. Cereal conflict, oke, benar. Potongan-potongan kecil roti untuk sup disebut. Pilih, tunggu dulu. Tunggu ya, oke. Berarti paprika ya, pilihannya bagelen, krutong, atau roti gebuk? Krutong. Oke, benar. Kentang tumbuk yang dibentuk bulat pipih dan digoreng disebut. Oke, oyong. Perkedel. Perkedel, waduh benar. Omelet khas Cina dengan siraman saus asam manis disebut. Oke, okay, paprika. Puyung hai. Oke. Okay. Tempe berlapis tepung diangkat dari penggorengan ketika masih basah. Oke, okay, paprika. Mendoan. Iya, oke. Okay. Tahu sekali dia ya. Kopi yang kadar kafeinnya sudah dikurangi atau dihilangkan? Dikafein. Tunggu dulu apa? Paprika? Dikafein. Dikafein benar. Oke. Okay. Telur ikan yang mahal terkenal dari Rusia disebut? Kaviar. Oke, okay, sudah. Terus, oke. Okay. Berikutnya, habis. Wah, saking serunya pemirsa juga sampai gugup. Aduh, hebat sekali ibu ya. Waduh, udah berusaha. Oke, kita lihat paprika nilainya berapa. Jimmy nggak kelihatan. Oh, 70 tepuk tangan buat paprika. 70. Iya. Kubis 10, sementara oyong juga sama 10. Berarti pemenang di segmen pertama adalah paprika. Iya, tepuk tangan. Iya, oke. Baik pemirsa, sebelum kita lanjut ke babak yang kedua, kita simak dulu ada yang digoyang. Baik pemirsa, kita masuk di segmen yang kedua, Kitchen Minute. Oke, tepuk tangan dulu buat goyang Lida. Ayo, semangat. Kita dengarkan baik-baik aturan mainnya. Aturan mainnya adalah ya, Jimmy akan membacakan satu kali pertanyaan. Ada 5 tugas yang harus dikerjakan oleh masing-masing peserta. Waktunya 2 menit dan dewan juri akan menilai. Di sini yang ditentukan adalah daya ingat serta ketangkasan dalam mempersiapkan bahan-bahan makanan. Oke? Okay? Ya, di babak ini juga ada hadiahnya. Mau tahu hadiahnya? Silakan Kosmos. Pemenang di babak Kitchen Minute ini masing-masing akan memperoleh sebuah kompor gas dan magic jar yang dipersembahkan oleh Kosmos. Ya, pemirsa, itulah hadiah di babak kedua Kitchen Minute. Oke, okay? Sebelum mulai jadi pertanyaan, jadi panggil dulu dong. Tepuk tangan dong. Semangat buat dewan juri. Bung Rudi. Hai Rudi, ya. Oke, ya. Dengarkan baik-baik ya. Ini memperlihatkan Anda semua. Dengarkan baik-baik ya, bagi tugas ya. Daya ingat dan ketangkasan. Ya, oke, siap ya. Dengarkan baik-baik Kitchen Minute. Pertama, potong daging untuk membuat sate. Kedua, rajang kol untuk membuat pecel. Yang ketiga, buat telur mata sapi. Tuh, nyalain kopi ya. Yang keempat, cincang jahe untuk tumisan. Oke, yang kelima, buat hiasan dari ketimun. Ya, oke, siap. Waktunya mulai dari sekarang. Ya, kalau udah siap, ya jangan lupa ditaruh di piring yang ada di depan Anda. Elah, semangat sekali, senang sekali Jimmy. Nanda yang pertama yang dipotong adalah, kita lihat saudara-saudara, kenapa Anda mengambil timun yang panjang seperti ini. Oke,
Nana tahu Nana tadi inget ya bagi tugasnya ya. Benar. Nana suka makan timun. Suka. Suka ya, diacak suka ya. Benar ya. Iya. Oke. Berikutnya kita pindah. Ibu Sri bisa nyalain pelan-pelan, Bu. Gak usah keburu-buru, Bu. Tenang, masih ada waktu, Bu. Nyala nggak, Bu, kompornya? Nah, nyala. Ya, tadi telurnya diapain ya, Bu, ya? Oke, kalau udah siap, jangan lupa. Bu, pelit amat, Bu. Minyaknya, Bu, kasih yang banyak, Bu. Keren, Bu, ya. Nah, kasih, Bu. Nah, kasih garam. Ya, jangan lupa dihias. Nggak dihias di sini. Di sini hanya kecepatan aja, ya. Nanti dihias di babak ketiga, ya. Ya, Ibu Rina sama Ibu Christine, ya. Oke, tadi potong benar dagingnya diapain? Apa Bu Rina? Iya. Mau digedein. Iya, oke. Apinya digedein ya, biar cepat matang. Iya. Oke. Tenang. Ya. Timunnya diapain ya, Bu ya? Oke, Bu Berta. Nah. Oke, tadi apa sih ini mau baca nih? Oh. Telurnya diapain? Gampang dibikin mata-mata. Ya kan? Ya. Nah, jahenya diapain, Bu? Potong cincang, jahe. Kupas dulu. Yes, benar. Masih boleh. Ya, lo. Jangan lupa tadi pesan dewan juri kalau udah selesai, ditaruh di piring yang ada di depannya ya. Ayo Bu, waktunya tinggal dikit lagi. Habis. Stop, habis. Waktu Anda habis. Suami udah pulang, habis ya. Tinggal suami marah-marah bagaimana nanti ya. Udah habis Bu. Udah habis. Oke, sebelum Jimmy panggil dewan juri, Jimmy mau kasih tugas dulu untuk segmen ketiga Crazy Cooking. Oh ya, sorry. Pilih yang mana ini, paprika, amplopnya? Merah. Oke, untuk kubis? Kuning, yang ini berarti oyong yang hijau. Oke, baik pemirsa, dewan juri akan kita panggil. Silakan Bung Rudi, kebetulan buat Bung Rudi Hairudin untuk menilai babak kedua Kitchen Minute. Sementara juri menilai, kita simak dulu ada yang digoyang-goyang. Baik pemirsa, kita meninggalkan ke segmen berikutnya Crazy Cooking. Tapi sebelum itu pemirsa, kita simak dulu dari hasil dewan juri berapa nilai untuk babak kedua Kitchen Minute. Kita lihat dulu, paprika mendapat nilai 20. Iya. Semangat. Kubis 40. Iya. Dan oyong 30. Berarti babak kedua yang menang adalah kubis. Dapat hadiah. Oke, sekarang totalnya kita lihat. Untuk paprika totalnya menjadi 90. Kubis menjadi 50. Dan oyong menjadi 40. Tepuk tangan. Masih ada kesempatan babak ketiga Crazy Cooking. Oke. Pemirsa, untuk Crazy Cooking ini, masing-masing peserta, tadi Jimmy udah kasih tugas, kasih amplop ya, ada merah, kuning, hijau. Di dalamnya ada perintah, peserta yang memberikan resep hanya boleh bicara. Yang menerima tidak boleh bicara sama peserta, sama bicara sama Jimmy boleh bicara ya. Dan ini ada hadiahnya ya. Udah ngerti, waktunya 5 menit, hadiahnya apa? Silakan hadiahnya, Cosmos. Pemenang di babak Crazy Cooking ini masing-masing akan memperoleh sebuah kompor gas dan juicer yang dipersembahkan oleh Cosmos. Ini saya hadiah untuk babak Crazy Cooking. Baik peserta, sebelum kita mulai, kita panggil lagi dewan juri. Kita panggil dewan juri. Ya. Oke. Okay. Oh. Ya, dewan juri sudah siap-siap menilai ya, Bu ya. Siap, perhatikan baik-baik Bu ya. Pegang amplopnya ya. Ya, ingat ya Bu, enggak boleh dialog ya. Waktunya 5 menit. Sabar, siap, kita mulai dari sekarang. Iya, Bu. Apa yang diperintahkan? Nah. Oke, kalau dialog ya, kalau membantu nanti juri akan mengurangi kumis, nilai bawang putih, ya. Bawang merah, daun salam hingga ya. Yang dinilai di sini adalah ya rasa. Yang pertama rasa, kedua penampilan ya. Yang ketiga kreativitas ya, kreativitas di dalam menyiapkan hidangan setelah siap taruh di piring, dihias ya. Kreativitas Ibu ya, apa tomatnya, apa daun seladanya, apa timunnya atau cabenya yang dihias ya. Bawang putih. Oke, Nanda. Oke, Nanda lagi disuruh sama Lala masukkan bawang putih, masukin ya. Apalagi cabai giling. Oh, cabai giling ya. Oke. Kecap manis. Ya. Kecap manis. Nanda rupanya telalatnya sama kayak Jimmy ada di hidung ya. Waduh. Daging masukkan. Daging, cepat sekali Bu Lala ya.
Ini mau masak atau merampok, Bu? Kentang masukkan. Ini masih lama, Bu Lala. Berikutnya, Ibu Sri sama Ibu Berta. Gimana, Bu Sri? Kentang. Enak, Ibu Sri, ya? Sedap. Sedap, ya? Nanti aja kali biar itu, ya. Pernah bikin masakan seperti ini, Bu? Sering sekali. Sering sekali, ya? Berarti bakal enak dong, Bu? Jelas. Ya, tapi jangan lupa, Bu, ya, ngiasnya, Bu, ya, sama Bu Berta, ya, tomatnya diapain. Oke. Oke. Apa sih Ibu Sri sama Ibu Berta sini begini? Oh, ya? Ayam kecap. Oh, ayam kecap. Oh. Nah, Ibu Rina. Oke. Okay. Oh, banyak sekali. Ini yang dimasukin apa nih, Ibu Rina, nih? Cabe sama apa? Cabe. Heeh. Daging-daging apa nih sama tulang-tulang gini, ya? Iya, iga. Oh, tulang iga. Oke. Okay. Suka tulang iga, Ibu Rina? Suka. Oke, okay. Ini temannya? Temannya Ibu siapa nih? Ibu Christine. Tadi Ibu Christine sama Ibu Rina. Jangan dialog, ya, Bu, ya. Oke, jangan lupa Bu dihias, Bu, kalau udah siap, Bu, ya. Tuh, ada bawang bombay, ada terong, ya. Dihias, Bu, ya. Ya, karena dinilai juga penampilannya. Nah, Ibu Berta tuh udah mulai siap. Tenang nih kalau gini nih, ya. Semangat. Rasa nih, Bu. Ya. Ntar udah matang dipanggil. Iya dong, ntar udah matang dipanggil, dicicipin, ya kan. Sama Dewan Juri cuma dicicipin, sama Jimmy dihabisin nanti, Bu, ya. Tenang. Oke, Berta, ya. Kalau orang Italia namanya Berto, ini Berta, ya. Ibu kalau Berta dari orang mana, Bu? Berta, Bu? Ya, air udah dikasih air. Oh, dari Belanda, ya? Oh, Belanda. Jimmy kan dari sana, Bu. Bukan, Bu, ya? Dari Sumatera Utara, Berta, Bu. Iya, Sumatera Utara. Kan? Benar, Jimmy nggak tahu, Bu. Kalau tetangga Jimmy namanya ada Berta juga, Bu. Gitu, Bu. Nah, ya, Ibu Sri. Wah, udah enak nih kelihatannya. Kentangnya masukin. Boleh nyicipin, Bu? Boleh nyicipin, boleh, Bu. Kalau Bu Berta nggak boleh? Boleh, okay. Boleh, boleh. Ya, enggak boleh kerjasama Ibu, nanti didis Ibu. Ibu enggak boleh dialog. Iya, Bu, ya, enggak boleh dialog. Kentangnya masukin, kentangnya. Nah, kentangnya masukin, masukin ya, Nanda, ya. Kentangnya, Nanda. Heeh, kan? Nanti lupa. Nah. Iya. Oke, kan? Oke, kentangnya masukin, masukin, Nanda, ya. Jangan Nanda yang dimasukin, bahaya nanti, ya. Oke. Tenang, masih ada waktu. Ya, hiasannya jangan lupa. Iya. Oke, hiasannya. Yo. Oke. Kita lihat kayaknya grup Oyong menyiapkan hiasannya masih belum apa-apa nih, yuk grup yang lain udah siap. Jangan lupa, Bu, hiasannya dinilai penampilannya sama Dewan Juri. Ya, oke. Okay. Yang satu menggoreng, yang satu menyiapkan hiasan. Itu namanya kerja sama yang baik, kekompakan. Ya, oke. Okay. 5 menit, crazy cooking. Ibu Rina, ya Ibu Rina, ya. Sedap. Kira masak, ya sedap pasti baunya udah kelihatan, ya. Oke, dagingnya daging muda nih, Bu, ya? Muda dong. Tulang iga. Oke, nah itu pinter tuh temennya tuh Ibu Christine tuh. Ini daun bawangnya dihias. Pinter sekali. Kelihatan nih, biasa menyiapkan buat tamu. Ya. Oke, ini handphone siapa? Halo? Oh, salah ini kacamata, Bu, ya? Saya kira handphone salah, Bu, maaf. Oke. Nah. Ya, Bu Sri. Beres. Ah. Mau dicicipin boleh? Nah, nanti aja deh nyicipinnya, Bu, ya. Oke. Okay. Ayo aduk lagi tuh. Suruh Nanda aduk lagi, ya. Benar persiapan yang mantap. Mereka berusaha mencari poin di babak crazy cooking, ya. Yeah. Oke, okay. Siapa yang masaknya paling enak? Siapa penampilannya paling bagus? Ya, masing-masing segmen dapat hadiah. Oke. Okay. Ya, kalau udah siap, Bu, siap-siap, Bu. Awas, Bu. Tuh, waktunya udah mau habis, Bu. Ayo, Bu. Waktunya udah mau habis, Bu. Ayo, Bu. Tuk. Taruh, Bu. Ayo. Ayo, Bu. Waktunya udah mau habis, Bu. Ayo, taruh. Taruh. Habis, habis, habis. Habis, 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 habis. Yah, lonceng berbunyi 3 kali. Jadi ibu-ibu harus selesai. Tutup, tutup, tutup. Ibu Rina siap, Ibu Sri. Ya, Nanda. Udah, Nanda, ya. Udah, ya.